Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan Mendeley Reference Manager. Nah, sebelumnya prolog dulu. Jadi ini ada info berita dari Mendeley Advisor Newsletter. Ya, di mana Mendeley Desktop itu sudah tidak akan disupport lagi. Meskipun masih bisa digunakan, itu mungkin masih bisa, tetapi updating dan pengembangan itu sudah berhenti, tidak dilanjutkan oleh pihak Elsevier. Nah, mereka pindah mengganti Reference Manager Desktop itu dengan Mendeley Reference Manager. Nah, ini Mendeley Desktop download will end on September, 1 September. Nah, ini terserah pilihannya apakah tetap bertahan di lama. Kalau mau bertahan di lama, segera di-download, segera di-install sebelum nantinya tidak bisa. Tapi kurang tahu juga karena di situ kan ada sistem sign in-nya ya. Dia tidak betul-betul offline, tidak betul-betul software unduhan, tetapi harus login dulu untuk bisa mengakses Mendeley Desktop. Tapi kalau ini nanti per 1 September ternyata juga tidak bisa, maka pilihannya kan kita harus menggunakan New Mendeley ini ya. Nah, cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Daripada kita terlambat dalam mendapatkan informasi, lebih baik kita bisa sekarang gitu ya. Lebih bisa untuk melakukan updating gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Ini untuk yang updating ya, berarti tinggal melanjutkan. Tapi kalau Anda adalah pengguna baru, maka bisa mengikuti dari awal. Kita masuk aja Mendeley. Nah, nanti akan muncul ini ya, Reference Manager Software. Nah, kita unduh dulu. Ini nanti disesuaikan dengan device kita yang gunakan. Saat ini saya menggunakan Windows, nanti mungkin next time saya akan menggunakan Mac atau device yang lain ya, Mac dan Linux ya. Nanti kita coba untuk install tutorial menggunakan Reference Manager Mendeley di operating system yang lain. Ini kan ada Mac sama untuk Linux kan juga bisa. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk yang Windows. Kita download aja, diunduh ini ya. Tinggal klik next saja. Kalau sudah di-download, jangan lupa untuk di-install. Nah, ini tinggal di-open aja. Nah, ini pilihnya for or user aja, nggak apa-apa. Atau for me juga boleh, bebas. Nah, kita klik install. Yes. Kalau sebelumnya sudah terinstall Windows Desktop juga nggak masalah ya, bisa running bersamaan karena sistemnya beda. Nanti kita akan lihat ya. Run Mendeley Reference Manager. Kalau sudah kita bisa jalankan saja karena ini nggak butuh aktivasi, crack-crack dan sebagainya, nggak perlu untuk kita lakukan ini ya. Nah, di sini ini udah basisnya adalah web browser ya sebetulnya ya. Nah, jadi kita diminta login, jadi ini online, betul-betul online ya. Ini kan ada nanti install web importer, ada site for Microsoft Word dan lain sebagainya. Tapi pertama kali kita diminta untuk masuk dulu. Oke. Karena saya pengen mencontohkan yang betul-betul baru. Nah, di sini nggak ada ini ya, coba zanoski@gmail.com. Ini diminta untuk daftar ya, tapi kalau sudah punya nanti pilihannya adalah sign in. Nah, ini Zanos ID, nggak usah passwordnya. Oh ini strong ya, ganti. Oke, ini very strong. Kita ngikutin aja, walaupun fair juga bisa ya.
Ini kita harus ngikutin 8 minimum karakter, include satu number, ada numbernya, mix of lower and upper case. Jadi pakai huruf besar, huruf kecil, dan one symbol. Makanya bisa strong tadi ya. Kalau sudah punya, I have an account ya, tinggal sign in ya. Tapi karena ini saya mau mencontohkan yang baru, biar kosong, fresh, kita klik yang register. Oh, given name harus ada ya. Family name ya, yang ada ya. Zanas ID. Maukah dia? Oke, register. Oke, you now have an Sapphire account. Continue. Udah, mudah sekali untuk install daftarnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini beberapa fiturnya. Nah, ini kan all reference ya. Nanti semua semua list bacaan kita itu, referensi kita ada di sini. Kemudian recently edit, ini berarti yang baru aja kita masukkan. Kemudian di sini ada recently read yang baru dibaca. Kemudian ada favorit, publication, ini tentang publikasi kalau misalnya kita punya tulisan gitu ya. Trash ini udah dihapus, collection, grup ini kalau kita mau bikin grup penelitian misalnya gitu ya, ada kolaborasi, maka bisa dengan creating group ini. Nah, yang di fitur baru ini ada anotasi sama notebook ya. Kan ada notebook. Notebook itu kita mau bikin catatan dan sebagainya, nanti kita akan jelaskan. Di sini ada tombol refresh, sinkron seperti biasa. Di desktop manager juga ada. Ini akun kita, ada referensinya. Ini lebih ke grupnya. Kemudian nanti ada setting, ini untuk pengaturan di akun kita ya. Kita kembali lagi ke sini lagi. Oke, ini support dan sebagainya. Kemudian ini ada, kalau kita mau export, export itu berarti dari data yang kita punya kita mau pindah ke mungkin Zotero atau ke EndNote dan sebagainya, itu bisa pakai BibTeX, XML atau RIS. Kemudian di tools kita perlu install web importer, ada Mendeley site, nah itu bisa. Oke, nah untuk sini ada add new ini kalau kita mau memasukkan artikel atau referensi di daftar bacaan kita ini, itu masuknya dari add new. Ini ada tiga kategori ya, pertama adalah file from computer, jadi kalau kita mau memasukkan PDF, upload PDF itu di sini, add entry manually kalau kita mau memasukkan secara manual. Nah, di secara manual ini juga ada pakai identifier. Kalau dulu posisinya desktop itu di bawah gitu ya. Ada di bawah posisinya. Nah, kalau ini di atas karena seringnya orang pakainya ini ya. Ini perbaikan dari Mendeley Reference Manager, itu ditaruhnya di atas DOI-nya, nanti kita bisa look up di sini. Kemudian di sini akan muncul sendirinya semuanya, nggak perlu kita input satu-satu. Kemudian import ini kalau dari BibTeX misalnya kita habis menggunakan Publish or Perish atau Google Scholar atau apa, itu tinggal kita upload BibTeX-nya di sini. Oke, itu fiturnya. Kemudian ini kalau mau notebook, kita mau bikin catatan di sini ya, new page dan sebagainya, itu bisa. Kalau annotation nanti dari PDF yang sudah kita download dari artikel tersebut. Oke. Kemudian kita mau bagaimana sih caranya untuk import artikel ke sini gitu ya. Nah, oke, yang pertama kali kita mau import pakai yang paling mudah dulu ya, DOI. Katakanlah kita mendapatkan artikel. Misalnya ini ya. Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam, ini kan ada DOI-nya. Nah, ini kita copy DOI-nya, copy, kemudian kita masuk ke reference manager tadi, add new, kemudian add entry manually,
masukkan di sini. Nah, ini nggak bisa klik kanan ya, langsung Ctrl V, paste, kemudian look up. Nah, nanti datanya akan muncul sendiri. Nasabah Minjaki Fuadi, tahunnya dan sebagainya, add entry. Nah, di sini ya. Nah, ini juga auto sinkron ya. Ini bagusnya yang di sini itu kita nggak akan kelupaan untuk klik sinkron karena dia udah auto. Nah, nanti ketika diklik di artikel ini, nanti di sini muncul deskripsinya ya. Deskripsinya akan muncul di sini. Dan kalau ini open source atau open access, maka bisa get PDF. Kita klik get PDF. Matching PDF font for this reference, attach it to the. Nah, ini udah. Nah, udah muncul ya. Nah, begini tampilannya. Nah, kita bisa langsung baca PDF-nya dari artikel tersebut. Nah, ini lebih enak ya. Oke. Ini kita close, close juga, kita kembali ke sini. Ini yang pertama tadi ya, untuk menambahkan daftar bacaan list artikel itu menggunakan DOI. Yang kedua, misalnya kita mendapatkan artikel itu dari websitenya, bisa nggak sih websitenya itu langsung diimpor? Oh bisa, misalnya ini ya. Kita mau langsung narik dari sini, dari web, nggak perlu di copy, pindah-pindah apa itu, software itu kan agak ribet. Maka yang pertama kali kita harus masuk ke tools, ya, kemudian install web Mendeley Web Importer. Nah, ini ya, get web importer for Chrome. Sepertinya saya udah ada di sini ya. Mendeley web importer. Coba kita get. Kalau nanti sudah, berarti sudah terinstall. Nah, sudah ya, ini udah terinstall. Kalau belum, tinggal nanti di sini diklik get from.com gitu, atau install gitu bacaannya ya. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada logo di sini ya, ada logo. Nah, caranya gimana kalau tadi, kalau udah terinstall web importernya di posisi seperti ini, di posisi abstrak ini, atau mungkin di PDF juga bisa ya. Kemudian kita klik ini, web importer, jangan lupa sign in. Sign in-nya ini kan banyak akunnya. Padahal tadi bukan ini, kebanyakan yang salah itu di sini juga. Lupa pakai akun yang mana. Udah ditarik kok nggak muncul di list ini. Ternyata di list ini pakainya yang zanas.id misalnya gitu ya. Maka di sini juga use another account zanas.id@gmail.com. Oh iya, untuk daftar LSFR ini gratis ya, tidak perlu mengeluarkan nominal sebesar pun. Jadi siapapun bisa. Nah, kalau kita sudah punya itu langsung ditawari untuk sign in, nggak perlu daftar. Jangan sampai lupa passwordnya karena tadi agak susah ya passwordnya ya. Nah, oke, ini logged in, udah berhasil, kita masuk ke sini. Nah, nanti akan di grab. Nah, ini kan ada, bahkan termasuk referensi yang kita gunakan di sini, yang digunakan oleh si Khalifah Muhammad Ali ini ada juga semuanya di sini. Kita mau tarik pun juga bisa. Nah, diklik ini ya. Nah, kemudian add to Mendeley. Ini karena kita belum organisasi file ya, jadi masih jadi satu. Add to Mendeley. Oke ya. Nah, ini udah PDF udah terupload di Mendeley, referensi juga sudah. Kita masuk sini. Nah, ini udah otomatis karena dia tadi auto synchronize. Tapi yang PDF-nya dia statusnya masih ini ya, masih downloading. Jadi belum bisa, belum muncul di sini. Oh, udah bisa. Nah, udah bisa. Nah, ini dia tanpa kita perintah udah auto synchronize. Nah, sync. Nah, udah tersinkronkan. Nah, maka tulisan ini udah muncul ya. Ini udah muncul di sini, abstraknya udah ada. DOI-nya juga sudah ada. Mudah bukan? Bukan. Oke, selanjutnya itu dari web importer. Kalau manual ya tinggal kita masukkan aja manual. Misalnya kita mau buku, tinggal disesuaikan apa buku, judulnya apa. Misalnya tutorial menggunakan
akan memilih reference manager new Mendeley. Ini ya misalnya ya, author-nya misalnya Fahmi. Nah, ini ada sedikit kekurangannya ya. Jadi nggak bisa menggrab, atau saya belum tahu ya, karena ini fitur baru jadi belum di ini ya. Nah, belum muncul ininya, apa suggestion-nya gitu ya. Harusnya kan ini muncul gitu ya, karena udah ada nama itu sebelumnya. Yaitu sebuah kekurangan misalnya. Semoga nanti diselesaikan di berikutnya, atau saya nggak tahu. Maka nanti kalau ada yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar ya, caranya gimana biar ini auto memunculkan nama. Kalau nanti database kita udah banyak kan lebih mudah gitu ya. Page-nya misalnya 1 sampai 200. Volume nggak ada ya, karena ini buku. Edisinya juga nggak ada, editornya, city-nya misalnya Semarang. Publisher-nya CP Zanus Press. Bulan nggak ada ya, karena ini buku ya, bukan website. Nah, kalau sudah, ini tipenya buku, add entry. Nah, nanti muncul ya Fahmi N di sini. Ya. Nah, Fahmi N di sini. Nah, ini kalau mencari author itu enggak di sini ya. Kalau dulu di desktop manage apa itu yang versi desktop kan ada di sini. Kalau ini di search gini atau filter ya. Nah, ini filter. Oh, sorry. Ini bukan Fahmi. Makanya nama sendiri lupa ya. Oh my god. Ini bukan Fahmi. Ini Fuadi. Tapi tetap juga enggak muncul. Nasri. Udah ya. Ini Fuadi N. Nah, coba kalau kita filter Fuadi ada satu nama, kemudian Ali. Ini kalau diklik nanti akan muncul dua. Ini kita bisa kita hilangkan. Jadi filternya ini lebih menarik ya. Jadi enggak banyak menu nanti jadinya. Kalau di desktop kan coba saya login desktop juga bisa enggak ya? Nah, ini kan menu desktop ya, kita bandingkan. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan yang menu desktop. Nah, ini kan menunya banyak sekali ya. Tapi karena udah familiar ya nggak masalah ya, ini mau folder-folder, kalau saya suka bikin folder gini, artikel bersama, bank wakaf mikro, Publis of Paris, terus grup saya manfaatin BTN, Scopus, tim gitu, artikel bisa kita sharing dengan sesama pengguna satu grup itu. Kemudian autornya itu ada di sini ya, misalnya kita yang all aja, all dokumen ini kan muncul author semua. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, ini kalau tampilan versi Mendeley desktop. Kalau versi Mendeley Reference Manager itu sangat clean ya, karena emang sudah basisnya adalah website gitu ya. Ini kan menggunakan website sebetulnya ini. Ini bisa diakses online juga ya, Reference Manager. Ini. Jadi ini hanya interface aja aplikasinya itu. Kalau bahasa pemrogramnya seperti itu, kurang lebihnya begitu. Nanti yang paham silakan komentar ya. Nah, mencari juga bisa wakaf. Muncul wakaf sebagai close lagi. Ini filteringnya bagi baik tag juga bisa. Kalau kita ini kan ada tutorial, misalnya kita kasih tag OJS. Nah, maka nanti ketika kita filter dengan tag OJS yang muncul ya hanya itu. Nah, kita bisa clear lagi. Nah, di author juga seperti itu. Nah, kemudian dia nggak ada kategori ya. Kategorisasinya ya di sini misalnya ini, new collection ini tentang wakaf. Nah, ini kita klik wakaf gitu ya. Ini kita klik tentang wakaf. Ini kan masih kosong karena masih di all semuanya ya. Ini filternya tutup dulu aja. Ini kan masih di wakaf. D
di all ini wakaf mesti kosong. Kalau mau memasukkan yang artikel wakaf ini kan ada ini sama ini ya, dua ini. Ini bisa ditarik. Oh, yang satu itu ternyata ya. Nah, yang Fuadi belum masukin sini. Nah, nanti di sini ada dua. Nah, jadi kalau mau mencari berdasarkan keyword ya nggak bisa. Bisanya adalah bikin collection. Collection ini ada semacam kayak folderisasi gitu. Meskipun di all reference juga akan muncul, masih tetap ada. Nah, itu. Ini kalau kita tadi kan manual ya, manual yang buku ini ya. Oh, ini agak muter-muter ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian berikutnya kalau kita dapatkan artikel itu berupa PDF. Nah, view journal. Nah, misalnya PDF itu yang mana ya? Ini katakanlah ya, kita unduh dulu PDF-nya. Tapi kalau PDF ini ada errornya ya, ini sesuai dengan template dari jurnalnya. Kalau jurnalnya sudah Mendeleyable itu akan bagus, tapi kalau enggak nanti enggak bisa gitu. Ini coba from computer tadi ada di download. Nah ini ya, ini yang terakhir. Nah, ini uploading. Ini karena di wakaf jadi enggak muncul, kita klik di all reference. Nah ini Novita. Nah, kita cek the impact of leadership gitu ya. Nah, kemudian ini ada DOI-nya juga muncul di sini ya. Ini saya geser dulu. Nah, ini kalau PDF-nya itu apa istilahnya? Kalau PDF-nya mencantumkan, oh ini udah already access, berarti nggak usah di-download tapi langsung double click aja. Strukturnya itu sesuai dengan kebutuhan jurnal, sesuai dengan kebutuhan Mendeley. Misalnya judul jurnalnya itu ini, heading berapa gitu ya. Nama berarti ini ya. Atau mungkin bisa jadi dia akan mencari DOI, URL DOI nanti langsung ditarik dari sini. Nah, tapi kalau yang DOI-nya nggak aktif, belum diaktifkan di crossref ya, mungkin agak susah nanti deteksinya kalau PDF. Ini belum dicoba yang PDF-nya acak-acakan ya. Nah, itu perlu nanti dicoba. Oke, itu untuk yang upload dari PDF. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan sitasi kita ini ke Microsoft Word? Katakanlah, ini kita new dulu ya. Nah, di sini kan referensinya masih ada yang Mendeley yang lama ya. Mendeley yang baru belum ada. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal. Nah, kalau kita kembali di sini ya, di tools ini ada install Mendeley site for Microsoft Word. Istilahnya berbeda kalau sekarang ya. Kalau sekarang istilahnya adalah Mendeley site for Microsoft Word. Kalau dulu add-on ya, coba kita lihat di sini tools plugin kalau dulu ya istilahnya ya. Kalau sekarang menggunakan istilahnya adalah site for Microsoft Word. Jadi ini semacam web-based juga ya, semacam kalau teman-teman pakai bukan Grammarly ya, Quillbot ya. Ini Quillbotnya nggak terinstall sayangnya. Nah, saya pakai Quillbot itu dia muncul di sebelah kanan, itu basisnya adalah website sebenarnya. Oke, kita install dulu site, tapi biasanya dia minta sign in dulu ya. Ini yang agak ribetnya kalau Microsoft-nya itu bajakan atau gimana ya. Ini dia. Kebanyakan D. Ya bisa. Ulangi. Semoga masih enak. Lupa kan? Ya, lupa kan? Nah,
aja ya. Udah berhasil, nanti baru kita bisa unduh itu. Nah, ini bisa. Udah dibeli, no, kok nggak mau? Ya udah sih. Udahlah ini aja. Tapi ini ada inputnya yang nggak ketahuan. Oh, ini dulu ya. Oke, job title nggak usah. Indonesia ini udah diikutin aja. Continue. Taking you to Microsoft 365. Nah, open in the world. Nah, ini udah muncul ya di sini ya. Nah, ini harus di trust dulu ya. Karena ini kan dari pihak luar, jadi harus trust this add-in. Caranya begitu, oke. Nah, munculnya dia di sini. Seperti ini, seperti di browser ya. Tapi nanti baru muncul di sebelah kanan. Oke, kita ini close aja dulu. Don't save. Nah, kita pakai yang ini aja. Nah, tadi ada di reference juga. Kemudian, jadi kalau kita mau install 2, tetap 2 itu bisa. Di sini masih tetap ada yang versi lama. Ini yang versi baru. Kita klik Mendeley Site. Kemudian get started. Suruh sign in biasanya ya. janas.id@gmail.com. Oke, nah dia diarahkan ke sini. Oke, nah ini kan tadi ini pindah sebelah sini. Nah, ini kan tadi artikel yang sudah kita masukkan di referensi kita. Kalau kita punya banyak, ya akan muncul banyak semuanya di sini. Katakanlah kita habis menulis wakaf adalah bla 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 gitu ya. Kita mau memasukkan citasi, ya tinggal kita pakai yang ini. Kalau satu referensinya insert citation. Nah, munculnya begini. Dia tidak seperti dulu ya, di blog itu muncul kayak itu. Jadi dia seperti bawaan Microsoft, kalau teman-teman pernah pakai yang ini. Nah, itu seperti itu munculnya. Jadi ada titik-titiknya begini ya. Tapi sebenarnya ini Mendeley juga. Kalau orang yang nggak paham nanti mengiranya ini adalah bawaan Microsoft Word, tapi sekarang Mendeley pun juga seperti itu. Coba kalau kita ALTF9 muncul enggak ya? T9. Enggak mau. Ya bisa ya di ALT9 ya. Enggak bisa memunculkan ininya. Coba nanti ada yang bisa ngasih tahu membedakan antara ini dengan bawaan, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, kalau kita mau memasukkan dua referensi juga bisa, misalnya sementara, misalkan gitu, ini dua ini ya, ini dua langsung merger ini bisa. Kalau dulu kan satu-satu ya, satu-satu terus baru di merge citation. Di sini kan ada merge citation ya nanti ya. Kalau ini bisa langsung dua gini, kita insert dia langsung begini ya. Dan di sini ada statusnya cited. As simple as that gitu. Nah, coba kalau yang lainnya, misalnya kita mau memasukkan halaman, bisa nggak di sini? Nggak ada ya. Nggak ada kalau memasukkan halaman tuh nggak ada nih. Nah, ini kekurangannya di sini kita tidak bisa memasukkan halaman. Padahal biasanya kalau yang di jurnal-jurnal yang citasinya itu menggunakan itu rapian yang full note atau footnote lah bahasa kita, itu bisa dimunculkan gitu. Atau di more mungkin enggak, citation style ini pilihan stylenya ya. Nah, di sini enggak ada untuk memunculkan halamannya, atau mungkin yang tahu silahkan juga bisa ditambah. Begini di klik kanan juga nggak muncul. Edit citation manually, ini kalau kita mau merubah, misalnya kan ada yang sementara menurut Ali gitu ya.
wakaf atau kalau kayak gini, wakaf menurut Fuadi, kan biasanya kalau ini kan di edit ya, manual edit berarti kan begini ya. Nah, kan biasanya begini. Nah, ini save change. Nah, bagusnya ini yang versi ini, kalau kita mau mengembalikan ke sebelumnya bisa revert to default. Kalau di Mendeley yang lama yang di stop, ya sudah kita nggak bisa, ya harus input manual. Atau saya nggak paham ya, atau saya belum tahu, tapi setahu saya nggak bisa. Nah, tapi kalau di sini kita bisa revert. Nah, dia kembali ke sini. Kalau mau ya save change, kalau nggak ya cancel. Tapi cancelnya nggak bisa ya, kita save change aja dulu. Nah, ini yang belum ketemu, saya belum tahu menambahkan halamannya. Kalau add reference ini misalnya kita mau ditambah dengan impact ini ya, nanti dia akan nambah sendiri. Jadi bagus, jadi nggak harus saat itu juga. Misalnya kita udah nulis tentang ini, baca-baca lagi referensi, ternyata ada tambahan yang menarik, statement yang sama untuk ini, kita tinggal tambahkan aja lagi. Add reference. Siapa tutorial. Nah, jadi satu statement dimunculkan oleh 3 orang atau 2 orang karena penulisnya sama ini ya. Itu untuk memasukkan citasinya. Di sini ada citation style, ini pakai APA, kemudian kalau pakai MLA ya berarti diganti, kalau IAA ya tinggal di ini update. Nah, dia langsung begini ya, menyesuaikan. Misalnya another style, kita mau cari Turabian atau Ekonomika itu Chicago. Chicago. Tulisannya Chicago benarnya. Chicago yang edisi 17, author date ini ya. Update citation style. Nah, udah otomatis. Nah, ini kalau untuk merubah stylenya. Sekarang kita mau memasukkan bibliografi. Nah, kita tinggal enter misalnya sini references. Ini biasanya kan di pinggir juga ada kalau di jurnal, kalau di skripsi, tesis di tengah ya. Insert bibliografi. Continue. Nah, dia sudah muncul. Nah, tapi formatnya adalah seperti format Microsoft Word ya, yang bawaan ini. Nah, itu untuk menambahkan daftar pustakanya sangat sederhana sekali, mudah sekali. Tinggal dimasukkan dari More, Insert Bibliografi. Ini kalau diklik cuma itu aja. Ini juga bisa dibesarkan, dikecilkan kalau merasa kurang nyaman. Nah, ininya. Cuman yang enggak ada ini, saya belum tahu, nanti mau di bantu jawab ya di bawahnya ya, apa istilahnya menambahkan halaman. Nah, coba kita pakai stylenya ini ya, select another, pakai Chicago yang full note. Chicago 17 tapi yang full note mana kan author date. Nah, ini ya full note ya. Nah, kalau full note kan nanti ada Mendeley set does not currently support anti footnote citation style in document, select another style. Oh, enggak bisa ternyata. Kita pakai Turabian. Nah, yang full note ya. Update. Nah, ini belum ketemu nih. Mendeley set does not currently support the use of footnote citation style in document. Oh, jadi untuk yang Mendeley site ini kan Mendeley site ya. Ini kekurangannya, jadi mau nggak mau ya kita menggunakan yang lama ya. Kalau misalnya masih menggunakan footnote ya, karena di sini footnote belum bisa ya, belum bisa digunakan. Ini masih yang bisa digunakan karena apa? Karena di footnote itu kan membutuhkan halaman memang ya, di yang jurnal-jurnal yang apa itu istilahnya yang pakai stylenya Turabian sama Chicago itu, Chicago itu kan biasanya membutuhkan IB terus halaman berapa gitu ya, logjet dan sebagainya. Nah, di sini tadi karena di v
fitur inputannya nggak ada, jadi ini bisa dikatakan belum tersedia untuk style tersebut gitu ya. Nah, itu kekurangannya ya. Nanti mungkin di updatean berikutnya akan muncul. Nah, kemudian ini kita anggap cukup ya, clear ya, mudah sekali ya. Oke. Selanjutnya adalah di dalam fitur di sini itu ada fitur notebook di sini ya. Notebook itu ya kita tinggal bikin apa misalnya catatan tentang wakaf. Nah, misalnya kita mau bikin apa itu mapping riset dan sebagainya. Habis nulis kemudian kita menemukan oh yang tulisannya ini tentang apa itu bisa nanti contohnya misalnya ini ya. Contoh. Nah, kita bisa nanti ini misalnya kita close ya. Close suatu saat besok atau kapan kita buka lagi. Kemarin apa ya catatannya ya? Oh iya ini. Jadi kita ingat lagi gitu ya, membantu untuk tidak lupa karena mungkin aktivitas kegiatan kita yang sangat padat sehingga hanya bisa mungkin 15 menit baca artikel kemudian nanti kita rangkum poinnya apa yang menarik dari artikel itu apa kita bisa masukkan di notebook ini. Kemudian di sini ada annotation. Annotation itu dari misalnya yang wakaf ini ya. Nah, di sini ini bisa kita zoom in dan sebagainya ini ya, ini bisa dieksplor sendiri lah ya. Kemudian ini kita bisa tambahkan annotation di sini ya. Misalnya kita mau blog. Nah, misalnya ini kasih highlight. Terus kemudian kita mau kasih highlight rectangle misalnya. Warnanya diganti. Nah, gitu ya. Ini bisa ditaruh di sini ya, bisa fitur ini bisa digunakan. Oke. Ini mau di slide gitu ya. Itu bisa. Ini kan bisa di delete annotation. Oke. Ini kita bisa kasih komen juga. Misalnya menarik. Nanti bisa diklik. Oh, apa ini ya catatannya kemarin. Nanti akan muncul komennya di sini ya. Nah, kemudian habis dikasih ini, nanti kasih komen juga sini. Terkini atau apa. Nah, nanti ada terkini itu apa sih yang mana menarik yang mana. Nah, ini kayak di Microsoft Word lah ya kalau untuk komen-komen gitu. Untuk di PDF juga banyak juga. Oke, itu fitur itunya. Kemudian kita kembali ke library-nya lagi. Kalau kembali ke library tinggal diklik di tulisan ini ya. Kalau mau ke artikelnya ke sini, ini ke sini. Nah, di sini ada grouping. Grup ini kalau kita mau bikin grup riset misalnya PPS atau grup wakaf. Nah, nanti di sini tinggal kita tambahkan orangnya. Tapi untuk menambahkan ini harus dari website ya. Nah, ini nggak bisa di sini ya. Jadi groupingnya ini harus dari website. Maka kita masuk ke pengaturan di preference ya. Coba ya. Nah, ini invite member ya. Oh sorry, di sini ada, nggak perlu ke website ya. Karena ini tadi basisnya adalah website. Nah, kita bisa masukkan zaki.ad@walisongo.id kemudian kita invite. Nah, nanti dia harus approve dulu ya. Nah, misalnya kita buka email kita. Nah, ini ya. Dan ada undangan join this group. Tapi yang login di sini kan tadi akun saya ya. Akun Zanas ID ya. Jadi ya nggak muncul juga. Jadi harus di akun yang lain atau coba klik kanan open incognito gitu ya. Mau nggak dia? Oh, mau. @walisongo.ac.id. Oke. Nah, ini accept dulu.
Nah, ini kan ini ya. Legacy Advisor Group kita accept. Kemudian karena diundang untuk yang apa itu Mendeley Advisor itu ya. Kemudian wakaf juga kita accept. Nah, ini grup-grup saya yang lainnya. Nah, nanti di sini yang di desktopnya juga ini, nah ini udah join ya status saya ya. Nah, jadi nanti di sini ada dua member. Kalau saya di sini juga akan muncul nih grup. Nah, ini kalau kita sinkronisasi di sini akan muncul. Nah, ini wakaf. Ini kan masih kosong nih. Misalnya saya punya artikel di sini mau saya tarik ke sana misalnya yang ini ya. Ini kita mau tarik ke wakaf. Seret. Nah, di sini kan ada. Nanti di sini wakaf muncul nih. Coba kita sinkronis. Oh, yang di sini belum disinkronis ya. Nah, kekurangannya kalau yang di desktop ini harus disinkronis dulu ya. Biar masuk ke yang online-nya. Nah, kalau ini sudah selesai, di sini akan muncul tuh, udah muncul sendiri. Ya. Ini kalau kita lihat infonya ada, kita mau read. Nah, semoga udah ada PDF-nya ya. Terupload juga apa enggak? Oh ya, udah ada. Nah, kita bisa baca juga. Jadi sesama user di dalam grup itu bisa saling membaca hasil browsingnya. Misalnya saling memberi tugas, misalnya saya bagian apa, dia bagian apa, nanti kolaborasi untuk menulis, bisa saling baca referensinya. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu ya, itu apa lagi. Nah, ini kalau kita sinkronis, ya cuma nggak perlu sinkronis karena ini auto, lupa saya, mohon maaf. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada hal-hal yang didiskusikan bisa langsung ke kolom chat atau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.